أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهتنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم Ayat 41 sampai 43 surahFussilat. Alhamdulillah, kemarin kita baca dah, baca sekali lagi tapi tidak belum lagi terjemuh. Allah Ta'ala firman di sini hubungnya dengan Qur'an dia. Orang yang kufur, ingkar, tak terima, menetek dan sebagainya, Allah rayak ketika Qur'an sedang-sedang duk turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berterusan ha ini sampai hari kiamat. Adanya manusia yang tak percaya kepada Qur'an, menetai Qur'an, bagaimanakah balasan dia? Lepas tu Allah rayak gapo dia Qur'an yang sebenar yang sepatutnya tiap-tiap orang yakin dan percaya, berimeh serta beramal dengan isi kandungannya. Cuba kita tengok dah ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran ketika sampainya kepada mereka. Ha, kalau di zaman Nabi, siapa ada Quran kepada orang-orang kafir, musyrikin, kepada orang munafik? Memang siapa? Sebab cuang tu, cuang wela yang Allah Ta'ala waktu turun Qur'an melalui Malaikat Jibra'il kepada Nabi, maka masanya 22 tahun lebih. Mustahil sama sekali orang kafir tak tahu. Sebab Nabi ni, dia baca, bukan baca di kalangan orang Islam saja tak. Dia baca di kalangan orang-orang musyrikin pada zaman tu, maka masuk Islam, itulah kita namakan sahabat radhiyallahu anhum. Dulu sahabat tak reti apa sekarang, tapi Allah Ta'ala buka hidayah hati-hati mereka dengan Al-Quranul Karim. Masuk Islam, masuk dengan sebab Qur'an. Dia zaman itu dia ada dua, Qur'an dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah Ta'ala rayak. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran ketika sampainya kepada mereka akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi. Maknanya puak-puak ni akan terima diazab dengan azab yang sangat pedih. Tak boleh nak royak. Mai mi sinsuk. Orang yang menetai Qur'an, terutamanya di zaman-zaman Nabi tu. Oh, hak tu teruk benar. Sebab Nabi duk, kalau kecek bahasa kapung, Nabi duk cokoh-cokoh. Nabi duk ada lagi pada zaman itu. Menetai Nabi, menetai Qur'an. Katanya Qur'an ni, rekod daripada Nabi. Nabi gila, Nabi tu, Nabi ni, Masya Allah. Dia kata belaka, lepas pada Nabi mati, siapakah hari ni? Bukan dia senyak, tak. Orang yang menetai Qur'an. Dia ada semua. Gitu. Sebab, dia tak secocok hati dia dengan Qur'an. Ataupun Qur'an duk buka, duk cek, keburuk ke dia, duk soyok, peruk pedah, dia panggil. Duk khobek. Kejahatan dia. Ulama-ulama masih lagi duk royak
keburukan go tu go ni go tu hak ada pada mereka. Ha itulah. Dia berasa katanya duduk tak senang weh dengan Quran ni. Kena bakar Quran. Kena jijak Quran. Ha tu. Tu dia tak sewi ada Quran atas muka dunia. Sedangkan orang-orang Islam nak buka Quran, nak baca Quran, nak beri penerangnya isi kandungnya yang ada di dalam Quran. Tu orang Islam. Tapi kalau sekiranya ada orang Islam tak cok mano dengan Quran. Tak se baca, tak se reti, tak se amal, ha tu tak ada arah. Apa kita nak kata lagu mana? Sebab apa? Sebab pesan dia dah lagu tu. Kita minta wi Allah Taala buka pintu hati dia, wi hidayah, wi taufik. Semoga dia dapat kembali kepada Quran. Ni kita kecek ha orang Islam, tapi saya yakin katanya kalau ada pun ada tak ramai orang Islam yang tak cok mana dengan Quran. Tapi kalau sekiranya ada, kalau ada dah. Ha tu tak ada tak ada. Kita kena seru, kena royak kepada mereka. Marilah orang-orang Islam pakat we boleh baca Quran belaka. Jangan tua dah tak pandai lagi baca Quran. Tak ada tepuh langsung dengan Quran. Nah, buku-buku lain, hal lain boleh baca, rajin baca, tapi Quran so malah baca. Ha ni kita seru mereka lagu tu. Begitu juga orang-orang kafir berhajat kepada orang-orang Islam, beri penerangan kepada orang-orang kafir dengan bahasa yang mereka faham. Dengan bahasa yang mereka faham. Kalau orang Sia, kita kena kecek Sia. Orang putih, kita kena kecek bahasa orang putih. Beri penerangan kepada mereka. Apa? Kita yakin, tiap-tiap bahasa lah ni ada berlaku orang yang mengajar Quran. Bukan bahasa Arab saja dok. Bahkan banyaknya yang ditafsirkan Quran ni dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa apa, sebab orang guna bahasa dia banyak. Maka orang Islam kita, terutamanya orang-orang alim yang bijak pandai menulis, beri penerangan hubungnya dengan Quran. Tuhan ayat lagi, sedangkan Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi. Quran inilah yang mulia datanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah pun sambung lalu dah. Ayat 41 dengan ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak dapat didatangi oleh sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya. Maknanya dalam Quran isi dia sama ada duduk depan, duduk tengah, duduk belakang, semua nanak bucu, nanak ayat. Tak mungkin sama sekali nak adanya kebatilan. Nak adanya benda pelesu, benda main-main. Wa ma huwa bil hazl. Tu heraya. Quran tu datangnya daripada Allah. Tidak ada benda pasal main-main, suka-suka, tak ada. Lepas tu tak ada belaga di antara ayat tu dengan ayat ni, tak ada. Kalau manusia menulis, kalau orang baca sungguh lah, temung lalu dah. Hak tulis sini, ni muka 15 ni. Bawa baca lagi, kena ada tu. Kalau tak cek molek, kena adanya belaga. Di muka 500 dengan muka 15, ada sebahagia komun pasal belaga. Kalau orang tak cek lah. Kalau orang cek tengok, ha tu, tak apa. Dia tak siwi belaga, maknanya baca daripada muka mula-mula, baca, 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 siapa habis. Molek. Tu pun terangi baca. Terangi baca semula.
isi hak orang seseorang tulis walaupun ada kemakan tak tahu apa mata tengok. Ada lagi belaga. Ada lagi komun tak kena, pim tak kena, hak tu duduk dia orang pim. Tapi komun kadang-kadang belaga, go tu gonggeng gonggeng gonggeng. Tapi qira'ah alhamdulillah. Tuhan waktu turun qira'ah dalam masa 22 tahun lebih kepada Nabi, tak ada seayat pun yang belaga. Tapi duduk di kita sendiri, pehe tak pehe. Tapi di sisi Allah, Nabi siapa tak ada belaga walaupun seayat. Saya bodoh-bodoh saya tengok qira'ah dah. Saya berasa katanya belaga. Tapi bagi tengok dalam tafsir, ha, bodoh lek kita weh. Ha, ada saya baca qira'ah. Saya tunjuk contoh sorak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tak boleh beri hidayah kepada siapa yang engkau kasihi. Ayat ni turun ketika Abu Talib nak mati. Ataupun lepas pada Abu Talib mati, sebab Nabi teriak. Nyanyo bahasa kesia kepada Abu Talib, pok saudara dia. Lepas tu duk duk pokpong Nabi. Dalam hal dakwah, dalam gapo Nabi ni supaya duk di bawah jaga Abu Talib sampai ke Abu Talib mati. Giroyak pula. Suruh mengucap dua kalimah syahadah. Abu Talib tak say. Sebab apa? Sebab ada tepi ni Abu Jahal, Abu Lahab. Ha, kawan pupu poye pok sedara, anak sedara belaka tu. Nabi duduk ada kat ni. Pok-pok kedabar duduk ada tepi ni. Tanya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, mu tak seteri, mu nak tahu ke ugamu tok nenek kita Abdul Muttalib? Abu Talib paling kok Nabi. Nabi royak, hei pak saudara aku, sebutlah la ilaha illallah. Aku akan bergue sikit lagi di akhirat. Padahal la ilaha illallah mudah ya sebut. Setengah-setengah tak pek boleh sebut. La ilaha illallah. Sebut mudah-mudah. Tapi Abu Talib tak boleh sebut. Anilah. Nabi apabila Abu Talib mati, teriak. Nyanyo berasa kesian. Sebab Abu Talib mati tak ada nak mengucap dua kalimah syahadah. Ni ayat yang Allah Ta'ala raya kata mung tak boleh wi hidayah kepada siapa yang mung kasih. Tapi bermari seayat lagi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad dapat memberi hidayah kepada siapa menuju kepada jalan yang sebenar. Tengok dua ayat ni belaga gang. Hak ni ayat katanya tak boleh wi hidayah. Tapi ayat ni wa innaka la tahdi. Tengok. Dan sesungguhnya engkau dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendak. Tengok pak. Hak ni ayat atas Nabi tak boleh wi hidayah. Hak ni ayat atas Nabi wi hidayah. Belaga. Tapi bila kita pergi tengok ayat dan tafsir dia, barulah gambar katanya Nabi hanya menjadi sebab. Sebab boleh orang dapat hidayah. Tapi hidayah duduk di Allah, bukan duduk di Nabi. Ha. Bila kita tengok ayat lagi dah. Di akhir surah. Akhir surah An-Nisa. Allah Ta'ala sebut. Saat ni yang hari. Pak. Bukan nak sebut tak hari. Tapi duduk di akhir surah An-Nisa. Hubungi dengan ha hidayah, ha buka pintu hati ni. Ini nak ayat katanya. Qira'ah ni.
kita kena ngaji wirti, patuhi pahe sungguh-sungguh. Dan yakin katanya Quran tidak ada sebarang syok dan benar pelong, benar palsu. Ni Allah Ta'ala royak kepada kita, nak jadi yakin katanya inilah kitabnya yang masih lagi terpelihara, terjaga dan akan kekal sampai hari kiamat. La ya'tihil batilu min baini wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Ia turun, diturunkan dari Tuhan yang amat bijaksana lagi amat terpuji. Ni yin yan katanya Quran turun daripada Allah. Mari pula ayat 43. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Ni Allah Ta'ala hai kamlang cai kepada Nabi. Orang duk comti, duk kata, duk maki. Kalau kena kita kan, mut kamlang cai. Sia kwan, bunuh perasaan kita, mengaju kita. Kalau dia orang duk kata, sia malai, sia malai, apa? Bukan kita tak tahu. Kita tahu orang duk kata ke kita. Siapa duk kata pun kita tahu. Kalu-kalu kita ni. Nabi sami dulu, pas Nabi manusia serupa dengan kita juga. Dia tahu orang duk kata ke dia. Duk maki, sia malai, sia malai. Tapi dia mai toto. Tuhan rakyat katanya, apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad dari celo'e golongnya yang ingkar, maknanya orang duk maki, duk kata huduh kepada mung hai Muhammad, tidaklah lain meleke seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Supa juga orang duk maki, duk kata huduh kepada rasul sejak daripada Nabi Nuh lagi. Ni tu herayak dalam Quran mula di Nabi Nuh siapa ke Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tak ada sore pun Nabi duk ajar, duk sebar agama Allah, orang tak kata, orang tak maki, tak ada kata huduh-huduh, kata majnun, kata sahir, kata kahin, kata tu, kata ni, kata ni. Gapo tu? Majnun. Gila. Saya duk berasa, duk berasa saja. Tak ada tok guru, babo, zaman-zaman lah ni, orang katanya gila. Kalau ada pun, wallahualam kita tak tahu. Nak ayat katanya berjuruhnya, orang-orang zaman kita, kalau nak banding dengan orang-orang zaman dulu, dia kata kepada Nabi ni, natana. Kata depan lalu dah. Mung gila. Mung tak reti. Mung tak ada otak. Mung lah. Wak jadi pecah belah orang. Nah, pecah belah dalam keluarga. Mak, pak, nganuk. Gotu, gani, gotu, gani. Tapi kalau dia ada zaman-zaman lah ni pun, wallahualam lah, kita tak tahu. Nah, ayat katanya, orang kafirnya bakain sungguh dengan Nabi. Bukan Nabi Muhammad sahaja tak. Bahkan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Cuma, ada hak pasang bakai sungguh, ada bakai pasang sederhana. Sebab itulah rasul lima orang rasul hak ulul azmi. Kira katanya rasul-rasul hak agung, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Inilah hak kena teruk mana. Allah pun pelop cai Nabi. Pelop cai Nabi. Tak sedok rabah. Tak sedok bahasa. Orang nak kata, kata lagi. Mung nanti sapa sudah. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Tidak ada tugas tanggungjawab rasul kecuali sapa nyata. Royak, royak, royak. Orang nak terima, terima. Orang tak saya terima. Tak ada apa. Tak ada lagi bangkap paksa orang tu, orang ni dan sebagainya. Akhir sekali Allah pun rakyat, oleh itu bersabarlah dengan cekal hati menghadapinya. Maknanya cung tam cai ter.
Orang duk kata gapo-gapo, wak wo jadi supaya tak dengar tu. Ni wah kata-kata orang Melayu kita. Wak buta tuli sudah. Padahal kita tahu orang duk kata ke kita di hujung-hujung telinga bunyi. Duk kata duk gapo tapi tak apalah. Royak kepada hati sendiri tak apa, tak apa. Wak tak tahu, wak tak reti, wak tak tahu. Sebab gapo? Kalau dia kita duk kace, duk padu, orang duk kata ke kita habis kerja kita, benar hak kita nak buat, hak kita duk wang pen habis, kena duk cara ke ciri ke cacing ke apa, ayah itik ni saya misal tu hak pasang duk bersuara, duk maki, duk kata pas kita kata ke dia katik, dia mau kata ke kita huduh-huduh, kita kata ke dia katik rugi masa baik tak ada kena kata ke apa, belah lah. Dia mau nak kata apa, tapi sangkum zamir-zamir sekarang ni ya goliknya kalau dia orang duk kata kau kita kata orang ramai tu ya percaya katanya jalah dah tu dia orang duk kata kamu jalah dah tu hak sungguh lagu tu tu bosan sebab tu kena ada juga talengkan kena ada juga royak benar hak sengoti benar hak tak sengoti kena jadi cacin ni kepada sangkum. Sebab sangkum ya pasang turut arus. Turut kerasai. Pak cik ingatlah katanya sangkum dunia ni saya kecek ni sangkum dunia. Roliknya ya pergi balik rama. Rama lagu mana lagu tu? Padahal dalam Quran tu hai tak ada ayat rama betul. Sebab tu orang Islam kita ya sikit. Orang kafir ramai. Di kalangan orang Islam kita semua bukan betul semua. Ni dia panjang kecek. Di kalangan orang-orang Islam kita bukan semua betul. Kalau gitu Nabi tak ada royak katanya pecah sampai ke 73 puak. Bukan? Pas sahabat pun Nabi, sahabat Nabi tanya. Nabi royak katanya ada soal yang betul. Siapa? Nabi tak ada royak katanya orang duduk negeri itu, situ sini. Nabi katanya, ma ana alaihi wa ashabi. Jalan ajare yang aku dan sahabat-sahabat aku duduk atas jalan itu, itulah betul. Jadi, rekah katanya kita nak tahu katanya betul tak betul, kena ambil ngukur tu hak Nabi dan hak sahabat. Barulah betul. Bukan arti kita tahu ulama dah. Ulama kita kena pakar. Dah kita orang bodoh. Bodoh ni kena, kita kena guna orang cerdik. Ulama orang cerdik. Ulama tolong duk suluh. Nak we betul, nak we kena dengan ajaran Nabi, ajaran sahabat. Barulah betul. Tapi kalau dia guna nafsu, guna perasaan, orang tu ada nafsu. Saya ada nafsu. Orang ni ada nafsu. Ada nafsu belakang. Turut nafsu tak betul. Kena turutnya ajaran Allah, ajaran Nabi mengikut penerangi para ulama. Walaupun ada perbezaan, hak tu dia suruh kita pilih. Ulama tu kata lagu tu, ulama ni kata lagu ni. Marilah kita pakai ambil hak paling dekat sekali pendapat dengan hak Nabi buat, hak sahabat buat. Tak habis juga ayat ni. Masuk habis. InsyaAllah lah. Kita sambung lagi. Esok kalau tak ada uzur ke apa. Ayat 43 dan ayat 44. Sambung. Nak jadi. Marilah kita pakat. Betul hidup kita. Dengan ajaran Al-Quran Karim. Dan ajaran Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.